maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahwa tarikh hari raya puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin, 21 Mei tahun 2022. Kita dah selesai solat sunat Aidilfitri. Ini pun cantik. Siapa beli? Mama beli. Betul, ibu. Iris, comel ke cantik? Cantik. Cantik. Main game apa tu? Cincin. Comel. Dengan cara kita melaksanakan segala titah perintahnya serta menjauhi segala larangan dan pencegahannya. Tiga. Sini sikit, sini sikit. Satu. Pandai. Dua, tiga. Lapan. Pandai. Cepat. Seronok dah. Jam. Tak pernah jam kat depan ni. Tadi sampai tak buka lagi, dia pun duduk sana. Masuk angin. Tapi prepare sini semua punya sudah matang. Eh, dua hari nak raya apa? Tak mungkin esok raya, lusa. Esok atau lusa je. Tengah tunggu pengumuman. Dia buat nursery je pokok-pokok bunga dia je tu. Nursery. Dia buat nursery tanaman palsu, tanaman-tanaman palsu. Jam apa? Dekat jalan depan ni susah nak jam. Tapi hari ni jam. Dia apa parking basement bawah ni ekor pun tengok lu ramai. Tak pernah-pernah ramai macam ni. Selalu depan-depan ni parking kosong-kosong je depan-depan. Itu dia lah. Telah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh hari raya puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin, 21 Mei tahun 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. So hari ni malam Ramadan, malam raya lah, malam raya kan. Malam Ramadan ni malam Syawal. Kita baru lepas rebui cabai kering. Ni kita potong tomato dengan bawang. So kau nak ucapkan selamat hari raya. Unik sikit tahun ni sebab sebelum-sebelum ni kita dapat pengumuman hari raya 2 hari sebelum. Lusa baru raya, tapi hari ni dapat pengumuman esok terus raya. So tahun ni menarik sikit. Menarik sikit lah, unik sikit lah. So selamat hari raya aku nak ucapkan.
maaf zahir dan batin. Malam raya kita masak-masak. Tahun ini raya scam. Raya scam. Okey guys, hari ini kita buat rendang tak berbuah. Kita buat rendang. Ayam masak marah. Saya campur. Saya ongkeling. Dapur tak siap lagi. Masukkan luar. Kita dah tuang minyak. Kita tunggu minyak sehingga pecah. So, ini kami tengah menyibuk, menyemok dapur raya-raya tahun ni. Tak sempat nak siapkan, so kami masuk dekat dapur sebab bukan masuk dekat dapur, masuk dekat luar sebab dapur yang sedia ada ni tak boleh nak masuk. Raya pula pengumuman mengejut hari ni. Ini ayat alam ya. Ha, ni lagi, lo ni dah pukul 11 dah. Nak kena goreng. Yang apa ni kuih-kuih raya untuk tahun ni, kuih-kuih raya last minute je lah. Kita tak prepare apa pun, tapi alhamdulillah rezeki banyak kot kan, lo kan, kuih raya. Ha, nampak tu. Seorang sikit pakai balik. Oh, korang ni balik sikit, boleh sikit tengok tu repek pun dah banyak. Ini kuih raya last minute hari ni. Sebab esok dah raya, so kita nak susun kuih dalam balang. So, jom. Emma London. Siapa dia ni? Ika Atiko. Kan dia kata kuih tak banyak tahun ni. Yang first kali kita nak buka kuih raya Emma London apa ni kak cik yang balik. Yang ada nombor telefon dia. So, tengok dia punya. Nice apa sebenarnya. Kalau dah nama Emma London ni memang favorite lah kan. Adam. Okey, kita nak pergi hantar kuih raya dekat rumah member Kamal sebab sepatutnya Kamal hantar kemarin. Hantar hari ni lah kan sebab ingatkan esok raya. Tapi hari ni dah raya kan. Hai raya. Thank you my delivery. Selamat Hari Raya. Kita beraya first dulu rumah member. First ni, lagi seminggu ni. Nak akad nikah lah. Hi, thank you Ani. Thank you Anika. The best samprek Mba. Elika samprek. Siap, kami beli set dia pun bagi yang baru lagi ni. Ada yang pusat ada, baru. Secret warna hijau, cantik Mba. Dia punya dengan sampur raya. Terima kasih. Saya pun dapat. Dah buka dah semalam. Mba, raya. Tak berupa seterusnya. Makan tu.
Selamat tidur tadi, guys. Teruskan beraya. Kemai beraya. Wih, nak ajak siapa? Kita on the way pergi beraya hari ni. Hi guys, what up? Wada. Itu Bro Fat punya channel dulu. Beraya di my hometown. Kita nak pergi beraya dekat rumah Safa. Kawan seterusnya. Selamat Hari Raya, guys. Kau JD, Raya kena scam. Raya kena scam. Tak ready. Nak jalan je. Pakai jumper, bumbung. Bodoh. Sakelah, bu. Jangan rasa muka aku. Dia okay. Macam side. Macam tu nanti aku lalu harakan. Selamat Hari Raya. Putih kau okay, yang pakai ni. Ni baru betul ikhlas kan? Aduh. Ni dah pakai ni baru betul ikhlas. Tok. Ayuh. Ni beli ni memang kecil orang. Ni siapa punya ni? Aish. Aish. Eh, cantik je dia punya ni. Ni pun cantik. Siapa beli? Mama beli. Ibu. Ini baik. Ada Aish. Ibu pilih. Kak Aish yang pilih. Ibu Aish. Ada apa-apa ucapan untuk Hari Raya? Selamat Hari Raya. Ha, dah. Malu. Saya nak ucapkan sama Hari Raya. Cakap saya Marik ucapkan. Saya cantik ni Fizy. Marik ingin ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Adik nak cakap apa selama sebenar Hari Raya? Masuklah kamera. Allah. Ni Iris. Iris, comel ke cantik? Cantik. Cantik. Ooh. Iris cantik. Comelnya. Iris cantik. Ooh, pandai. Princess Iris pakai bunga. Main game apa tu? Geng comel. Tu bunga tu cantik tu bunga tu. Comelnya game. Cukup ya. Macam pakai kan. Game apa tu? Amar. Muhammad Amar Ashraf. Dia main game apa tu? Pandai ni. Ni ayah tak ready. Jangan pun tak ready.